na. Assalamualaikum. Salam. Ma, gara-gara kamu anak kita gak sekolah 2 bulan. Loh, kok gara-gara aku sih? Ya gara-gara kamu lah dimanja dari kecil. Ya ampun, gara-gara kamu meren beb. Siapa yang dulu nyekolahin dia di aku, SMP? Aku. Ya terus? Ya kamu kan? Dia salah pergaulan gara-gara siapa? Gara-gara kamu lah. Kamu gak gini kan? Aku itu kerja di Jakarta jauh-jauh. Ya terus, tidaknya kamu sebagai bapak tuh tanggung jawab didik dia yang baik. Aku di rumah sibuk dengan pekerjaan rumah. Terus ngasih dia juga. Aku kerja ya jauh. Tidaknya kamu tuh kontrol dia, hubungin dia, kamu tuh malah kerja terus diurusinnya. Ya buat cari uang lah. Emang kamu gak mau makan? Terus semuanya salah aku gitu? Iya salah kamu semuanya, jangan dimanja-manjain dong punya anak. Gara-gara kamu lah. Kamu yang masuk ke dua sama itu. Kamu yang tidak ada kamu tanggung jawab anak saya. Hei, apa ya? Sini. Sini kamu. Duduk. Cepetan duduk dulu. Tuh, gara-gara kamu anak kita lihat jadi bandel gini. Dari mana kamu? Pulang sekolah. Jawab pertanyaan mama. Pulang sekolah. Dua bulan ini kamu kemana? Ada sekolah. Sekolah. Papa nyari uang. Tuh, guru kamu lagi papa. Kamu tuh malu-malu orang tua terus. Berubah, coba kamu tuh udah besar, kapan mau berubah? Bye. Di Abang kesepian sendirian di rumah. Pan, Bi. Itu tadi kata Nyonya sama Tuan dipanggil dan Abai ke sana ada yang mau diomongin. Emang kudu ya apa? Tahu, jangan kayak gitu, temuin dulu itu orang tua. Dulu deh, Bibi pergi dulu ya. Oke. Enggak apa-apa. Tungguin manggil Abai. Cepat nanti. Ngapain? Cepat. Pulang tar. Kita mau ke pesantren. Kenapa ya? Kamu udah sekolah di sana? Baik, gak mau sekolah di pesantren. Ayo cepat mandi dulu. Gak mau. Cepat. Gak mau. Mau diambil semua fasilitas kamu. Loh, gak bisa gitu dong, Pak. Mobil, motor, ATM mau diambil sama. Gak bisa gitu dong. Di. Ayo cepat mandi dulu. Cepat mandi. Ah. Cepat. Iya, iya. Cepat. Abai pengen dididik di pesantren ini
Iya Pak, kami titipkan anak kami kepada Bapak. Ya, ini akan mendidik apa ya dengan baik dengan pesantren ini. Iya, harap maklum, anak itu emang anak itu keras kepala dari dulu. Jadi saya percayakan kepada Bapak buat berubah sikap apa lain. Iya Bu. Namun apa ya, kesalahannya akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Iya, lakukan saja lakukan seperti hal yang sama. Samakan abai dengan murid yang lainnya. Iya. Jangan merasa canggung. Ya udah, tepat saja deh. Kita pamit dulu. Iya, maaf enggak. Ustaz Najib, dari sini. Tolong antarkan apa yang ke temannya. Oh baik, oke. Mari, anak baik. Kebetulan karena ada naik kelas sama Ujang ini, tolong anterin Abai. Oh, kenalan dulu cepet. Ujang. Baik. Abai kelas. Ya benar. Sekarang tolong antarkan Abai ke kamar dia. Lagi depan kalian kamar dia. Kalau Bapak sampai tahu gua mau kabur, harus gua. Gue harus kembali ke pesantren buat cerita tahu siapa dia. Dari mana kamu? Mana? Katanya kamu tinggal di sini. Di situ. Gua mau duduk. Pergi. Ini tentang perseni tahun ini. Saya Amuk Karom
Al-Ustaz Najib Maghrib, dan untuk santri dan santriwati yang namanya dipanggil, itu ada itu adalah santriwati yang akan santri dan santriwati yang akan mengikuti perlombaan. Jadi namanya Rumi, kok mirip banget sama Nanda ya? Ada aja di sini ada si Rumi. Buka puasa bisa bareng. Hidup ini terasa kesepian. Punya anak laki-laki satu sekolah di Mesir. Punya anak cewek. Anjani, duduk. Apa lapangnya? Kamu itu anak dari pimpinan pesantren Al-Mukarom Al-Ustaz Najib Maghrib. Bapak gak pernah ngajarin kamu setiap datang gak ngucapin salam? Maaf, apa? Ya udah deh, ulangi lagi. Sian. Bapak. Duduk. Ada apa? Kenapa yang ikutannya Rumi, bukannya aku? Kan aku anaknya bapak, masa aku gak ikutan kursi sih? Padahal kan baca Qurannya lebih bagus aku daripada Rumi. Ikutan apa, dok? Itu, pembacaan Al-Quran. Itu, apa sih namanya tuh, kuro? Kalau bapak sama Ustazah Aziza yang milih, berarti Umilah yang terbaik. Berarti kamu belum waktunya. Padahal kan lebih bagus aku, bapak. Ih, bapak mah. Kan aku anaknya bapak, mas aku gak kepilih sih. Jadi maksud kamu, karena kamu anaknya Al-Mukarom, Al-Ustaz dan Najib Maghrib, kamu yang pantas mengikuti lomba kuro? Iya. Semuanya sudah diatur oleh pesantren. Bapak tidak bisa menggunakan kekuasaan bapak di sini. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi lain kali bisa kan aku yang ikutan? Iya, kamu juga harus berusaha. Iya, nanti aku bakal berusaha. Ya udah kalau gitu. Anjani mau balik lagi ke kamar aja. Iya, sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak satu. Di sini kok. Di sini.
gue mau bilang kamu nggak jadi deh, sorry ya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Gue bingung mau ngomongnya kayak gimana gitu. Nggak mau juga sih. Nggak mau aja kalau harus yakin. Tapi jangan ketawa ya. Yang tawain. Lo mau nggak ngajarin gue ngaji? Tumben pengen diajarin ngaji? Ya, gue pengen coba gitu, pengen belajar jadi manusia yang baik lah. Mau kan? Bis. Boleh. Jin, ntar saya tunggu ya. Di tangga, sore. Makasih. Iya, abis cerita apa ini? Terima kasih ya Rumi. Calling in essence.